pada Casemiro. Oilun. Kobi Mainu. Aduh, masih melebar shooting dari Kobi. Kasih pada Bruno Fernandes, nice ball. Masih pada Alejandro Garnacho. Rashford. Varane, anjir. Hoylun. Ya elah, kenapa dikontrol dulu? Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua bro? Lanjutin lagi kita memainkan pertandingan MU di Premier League setiap minggunya. Dan sekarang kita masuki minggu ke-24. Ada pertandingan MU bertandang ke Aston Villa. Kalau di game aslinya itu MU berhasil menang dengan skor 2-1. Dan di sini kita bakal coba mainkan di Premier League di PES 18 ya. Udah gua setting juga Aston Villa lawan MU dengan jersey-nya Aston Villa pakai jersey home tentunya, MU pakai yang away yang putih. Kemudian stadiumnya tuh enggak ada Villa Park, jadi gua pakai Village Road, ya lumayan mirip lah. Bermain di malam hari di kondisi masih musim dingin di sana ya. Lalu untuk general settingnya kita pakai superstar 12 menit. Bolanya bola IPL, ini kita sama ratakan ya biar adil kondisi pemainnya. Lalu untuk formasinya juga udah gue sesuaikan dengan formasi aslinya kemarin, di mana Aston Villa pakai formasi 4-5-1 atau 4-3-3. Ada Watkins, Ramsey, Bailey di depan, McGinn, Kamara, Douglas Luiz di tengah, Alex Moreno, Diogo Carlos, Lenglet dan Matty Cash di belakang, dan tentunya kiper Martinez. Sedangkan MU dengan formasi yang kurang lebih juga serupa, ada Onana, Luke Shaw, Varane, Harry Maguire, Diogo Dalot di belakang, ada Casemiro, Mainu, Bruno di tengah, Hoylund, Rashford dan juga Alejandro Garnacho. Gitu, dan tentunya kita menyiapkan juga super sub McTominay ya, ini game sucknya Erik ten Hag nih. Setiap masukin tuh bisa nyetak gol gitu atau berkontribusi asis McTominay. Padahal secara permainan dia so-so ya. Oke, udah gua setting-setting, sekarang kita langsung kick off aja bro. Let's go. Alright, ini dia bro, kita bersiap melakukan pertandingan Premier League minggu ke-24 antara Aston Villa melawan Manchester United di kandang Aston Villa. Kedua kapten kesebelasan sudah bersiap, ada McGinn dan juga Bruno Fernandes, sama-sama berposisi sebagai playmaker atau gelandang pengatur penyerangan ya. Para pemain dan juga wasit sudah masuk ke lapangan pertandingan. Logo Aston Villa di sana diinjak-injak, nah ini injak-injak. Supporter dari Aston Villa tentunya meramaikan menuju stadion, tapi dari kubu MU juga nggak mau kalah bro. Permainan Aston Villa yang sebenarnya cukup bagus, performa Aston Villa di musim ini ya, bahkan di klasemen masih di atasnya MU sih Aston Villa ini, peringkat 4 ya kalau nggak salah. Ini dia squad atau formasi dari Aston Villa dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-1-3 atau 4-5-1. Dari kubu MU juga kurang lebih strategi atau formasinya sama, anak asuh dari Erik ten Hag, Andre Onana, Luke Shaw, Varane, Maguire, Dalot. Tapi Luke Shaw nanti cedera ya. Aduh, sedih banget Luke Shaw cedera. Ramsey akan mencoba mengacak-acak dari sisi sayap. Bersiap kick off Aston Villa melawan MU Premier League di PES 18. Let's go cuy, minggu ke-24 ya. Mampukah kita menang 2-1 juga? Biasanya kita menang 2-1. Walaupun secara statistik sebenarnya secara statistik ya Aston Villa lebih unggul. Harry Maguire masih membuat bola. Kasih dulu pada Casemiro, santai dulu. Nah, kita bermain santai gaming ya. Luke Shaw kasih Casemiro, Bruno Fernandes, Luke Shaw kembali, Mahmoud Rashford kasih Luke Shaw. Luke Shaw langsung crossing, ada Alejandro Garnacho di sana, langsung mencetak gol, bray. Oh, Alejandro Garnacho langsung mencetak gol melalui headingnya, assist atau crossing yang beautiful dari Luke Shaw. Luke Shaw pada Rashford kasih Luke Shaw kembali. Luke Shaw langsung crossing indah, di sana ada Alejandro, tidak bisa dihentikan oleh Emi Martinez. Terlalu tangguh nampaknya heading dari Garnacho yang tidak dijaga oleh Moreno dengan ketat. Ih, berdiri bebas cuy, gak dijaga. Selebrasi anak muda satu ini, menyusur tanah, menyusur rumput. 1-0 MU unggul menit 4. Lalu mudah nampaknya, apakah Douglas Luiz mampu? Kemana Douglas Luiz? Rashford. Aduh, Rashford tangguh banget operan. Kurang jelas operannya antara ngoper pantarik atau operan biasa. Semiro berduel dengan Leon Bailey. Berhasil direbut. Santai dulu Rashford. Rashford-nya di game jago cuy.
Rashford, Anthony kalau di game tuh bagus. Kalau di asnya kan kayak sampah ya. Karena saya kasih Diogo Dalot. Diogo Dalot memberi assist di game aslinya. Dalot, Garnacho, kasih Bruno, kasih Rashford. Ih, langsung 2-0, bro. Shooting kencang dari Muhammad Rashford ke gawang Emi Martinez. Assist dari Bruno, tarik lagi Diogo Dalot pada Garnacho. Garnacho Bruno umpan tarik pada Rashford, langsung di shooting tanpa kontrol. Kencang sekali menuju gawang Emi Martinez. Gampang banget ya, gini cara bermain bola ya. Kita kasih tahu Ten Hag nih. Pokoknya kita kasih tahu Ten Hag cara main MU yang baik dan benar. 2-0 baru menit berapa ini? Menit 10 cuy. Oh, bisa bantai-bantai ini. Ini superstar loh segini. Kita pakai legend aja. Coba sekarang Aston Villa menyerang. Berikan bola pada Watkins, tapi ada Onana di sana. Agak maju tapi aman untungnya. Gawangnya nggak kena. Wish, berbahaya cuy. Dalot. Luxow. Santai dulu Luxow, kasih Casemiro. Rafael Varane. Obi Mainu. Diogo Dalot. Harry Maguire. Bruno Fernandes. Obi Mainu. Obi Mainu. Santai dulu Kobi. Casemiro pada Maguire. Bruno Fernandes. Kasih Garnacho kasih pada Diogo Dalot. Dalot, Garnacho, Dalot kembali, nice ball, Dalot crossing, Højlund, tapi tidak dapat Højlund. Buang saja. Watkins sekarang, tapi ada Rafael Varane, gagal Varane menjaga. Maguire, maafkan Maguire, digocek Maguire oleh Ramsey. Apakah di sini peluang dari Aston Villa? Watkins, tapi Onana berhasil menepis bola dengan baik. Peluang dari Aston Villa digagalkan oleh Andre Onana. Rashford sekarang dari sisi kiri. Rashford. Santai dulu Rashford, kasih Kobi Mainu. Kasih kepada Bruno Fernandes. Bruno kasih kepada Højlund mengincar Garnacho di sana. Aduh, terlalu pelan Højlund. Dalot, heading Dalot. Gak dapat Dalot. Dikuasai oleh Kamara. Ramsey. Bola panjang. Terlalu mudah bagi Varane. Bola yang cukup tangguh. Juga Dalot. Casemiro. Bruno Fernandes. Kasih pada Luxow. Rashford. Højlund, Bruno Fernandes, Højlund kembali, kasih Luxow, kasih Bruno, Højlund, aduh di blok cuy, peluang dari Rasmus, pressing, ayo lo, aduh pressing ketatnya gagal, menghasilkan peluang, sekarang Aston Villa menyerang balik, para pemain MU agak di depan, disuruh mundur oleh Ten Hag, mana boy ada Kobi Mainu. Bruno Fernandes. Kasih pada Mainu. Bruno kembali. Aduh, salah oper gua. Maksudnya ke Højlund. Pada Watkins. Ramsey. Aduh. Maguire. Berbahaya. Untung saja masih melebar peluang dari Aston Villa. Atau lebih tepatnya dari Ramsey. Nampaknya Onana agak sedikit kesal. Karena backnya mudah lolos ya. Kira nggak lewat loh. Ya, bisa lewat anjing Maguire di... Bodohin sebegitu aja. Casemiro. Varane kasih pada Luxow. Luxow santai dulu. Kasih pada Casemiro. Bruno Fernandes. Luxow kembali. Luxow. Kasih pada Rashford. Obi Mainu. Luxow cuy. Anjing gak jelas. Maksud gue ke Luxow kok. Tidak jelas bro. Shooting 2 berbanding 3. Shooting gue cuma 3 ya. Tapi efektif 2 gol. Varane. Pressing Varane. Varane gagal pressing. Maguire heading. Maguire nice. Masih dikuasai oleh Aston Villa. Nice sekali Casemiro. Kasih pada Rashford. Meminta Hull untuk lari. Antara itu Rashford mengutang-atik bola. Kobi Mainu. Bruno Fernandes. Kasih pada Diogo Dalot. Diogo. Dalot.
Hoylun, aduh peluang coba-coba dari Hoylun lalu agak masa, out boy. Ih, gak ngerti dia cara main bola bro. Bola kayak gitu out cuy. Terposisinya kita unggul. Aguirre pada Dalot, Dalot pada Kobi Mainu, Kobi Mainu pada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes santai dulu Bruno. Casemiro pada Varan. Casemiro kembali. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kobi Mainu. Alejandro. Alejandro pada Kobi Mainu. Kobi Mainu. Kasih pada Rasmus maksudnya dituju tapi enggak nyampe. Karena dikuasai oleh Brut. Ih, pelanggaran apa sih? Pelanggaran-pelanggaran lebay dari wasit. Interception dari Lenglet dan juga Varane sama-sama mengumpulkan 3 intercept. Maguire heading gagal tapi Dalot menguasai sekarang. Kasih Casemiro. Kasih Luke Shaw, coba kita naikin attacking level ya. Luke Shaw. Kasih Hoylund. Hoylund. Rashford di sana, sisi kiri Rashford. Rashford. Pada Casemiro. Hoylund. Kobi Mainu. Kobi Mainu. Aduh, masih melebar shooting dari Kobi Mainu. Anak muda satu ini mencoba-coba dari lokasi penalti tapi masih melebar. Bruno pada Hoylund. Hoylund kasih Kobi. Kontrol sekali, langsung shooting. Melebar sedikit. Mainu BTW udah nyetak 2 gol untuk MU ya. 1 gol di FA Cup, 1 gol lawan Wolves di Premier League, itu juga golnya bagus banget. Gol penentu kemenangan pula. Bruno Fernandes. Kasih pada Casemiro. Rashford. Pada Casemiro. Bruno Fernandes. Joko Dalot. Alejandro Garnacho. Mencoba mencari peluang kembali. Dalot. Casemiro. Bruno. Rashford. Aduh, kepotong Bray. Ya, itu dia babak pertama. Skor tetap 2-0. Seperti skor di awal-awal babak. Shooting kita unggul, position juga unggul, passing juga unggul jelas ya, secara overall kita unggul. Dan kita coba tambah gol di babak kedua bro, biar lebih mantuk gitu loh skornya tuh, nggak cuma 2-0. Kita coba tambah gol yuk. Joko Dalot kasih pada Garnacho, kasih pada Kobi Mainu. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes pada Hoylund. Rashford. Rashford kasih pada Luke Shaw. Luke Shaw. Karena cuma maksudnya tapi dipotong oleh McGinn. Emi Martinez buang bola. Dan Dalot di sana berduel. Dalot gak dapat. Apakah dapat? Oke, dapat Dalot. Maguire. Dalot kembali. Bruno Fernandes, Kobi Mainu. Kobi Mainu. Kasih pada Bruno Fernandes, nice ball. Kasih pada Alejandro Garnacho. Garnacho, Garnacho, Garnacho. Rashford. Varane, anjir, Hoylund. Ya elah, kenapa dikontrol dulu segala. Coba-coba seperti itu. Jadi nggak corner kan. Ya elah, malah goal kick. Salah-salah Hoylund. Malah diambil bolanya. Varane, heading ke belakang. Varane, nice sekali. Harry Maguire. Udah Diogo Dalot. Kita cari peluang lagi bro. Bruno Fernandes, Kobi Mainu. Kobi Mainu. Ngutak-atik lini tengah. Kobi Mainu masih. Kobi Mainu. Garnacho. Dua pemain muda ini. Garnacho. Kasih pada Casemiro. Bruno Fernandes. Bruno nunggu bola si anjing bangsat. Luke Shaw dapat. Ya elah, ngoprek mana Luke Shaw. Berbahaya cuy. Ian Bailey. Ian Bailey. Mampukah mengeliminasi Varane? Kasih ke tengah. Kok kosong. Nice sekali. Casemiro. Rashford. Hoylund. Hoylund. Santai pada Casemiro. 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 Luke Shaw. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Coba-coba shooting Bruno Fernandes. What the hell is that boy? Sebuah shooting yang jauh-jauh lebih bagus dari ekspektasi. Shooting keras dari Bruno Fernandes. Gila, keren banget. Gue gak nyangka lo bisa gol lo. Luke Shaw pada Bruno. Bruno kontrol. Kontrol lagi. Shooting dari luar kotak penalti. Kencang sekali menghujam jantung Emi Martinez, bro.
dari kotak penalti sekitar jarak ini kurang lebih 30.100 meter. Shooting dari Bruno Fernandes sekeras. Boom. Terlalu OP emang gua ya. Gua terlalu jago gitu loh. 3-0 kita unggul. Satu gol lagi bikin 4 gol. Bruno Fernandes satu gol dan juga satu assist sejauh ini. Dan Belly mengincar. Untung saya terlalu pelan bagi Onana. Hampir saja kegolan. Terima gua ya. Kasih Diogo Dalot. Dalot meminta Kobi main untuk lari. Kasih Garnacho. Nice ball. Garnacho. Terlalu agak maksa tapi enggak apa-apa. Emiro. Kasih Rashford. Hit. Untung saja tidak pelanggaran. Luke Shaw. Masih Rashford di sana. Kontrol. Luke Shaw kembali. Crossing Luke Shaw. Hoylund berdiri bebas. Tapi headingnya masih sedikit tipis melebar. Cukup bebas Hoylund di situ. Tapi belum gol. Menit 64. Coba nanti kita ganti pemain ya. Si ceritanya Luke Shaw cedera kita ganti. Lindelof di back kiri kemarin ya. Ada-ada aja dah. Bola pada Garnacho. Tidak dapat. Diego Carlos. Depan langsung. Mengincar McGinn. Tapi Harry Maguire membayang-bayangi. Masih pada Andre Onano. Rafael Varane. Luke Shaw. Luke Shaw sekarang. Luke Shaw. Masih pada Rasmus. Bruno. Luke Shaw kembali. Rashford. Luke Shaw kembali. Luke Shaw. Bruno Fernandes. Kobi Mainoo. Aduh, masih dapat Hoylund. Semiro. Bruno. Semiro. Hoylund. Aduh, kebanyakan belok-belok gua anjing. Rafael Varane berhasil merebut. Aran yang blunder Valan. Paran blunder brother, tapi Maguire mengejar. Maguire yang tangguh. Maguire memang performanya meningkat drastis setelah dicopot kaptennya ya. Alejandro Garnacho. Mainoo. Casemiro. Kasih pada Luke Shaw, nice ball. Nice ball. Gak nice. Ya gak nice bro. Kita ganti pemain dulu ya. Ceritanya Luke Shaw cedera, kita ganti Lindelof ya. Kenapa Lindelof yang mainnya gue masih bingung dah. Masukin Anthony Gangsing bro. Anthony Gangsing masuk, McTominay masuk, ganti Kobi Mainoo. Langsung gini cuy, formasinya cuy. Set, gini kan. Eh salah anjing. Salah bro. Mana sih? Nah McTominay yang ke depan. Nah McTominay di sini jadi SS. Nah gitu loh. Yoi, let's go. Eh kemana bro? Kontrol bola kayak sampah gitu. Bola langsung pada Garnacho di situ. Agak maksa gue. Watkins sekarang. Bola panjang pada Ramsey. Di sisi kiri dikejar oleh Diogo Dalot di sliding. Bagus sekali Dalot. Dalotnya juga profilnya lagi bagus performa Dalot. Dalot. Kobi Mainoo. Casemiro. Kasih pada Luke Shaw. Muhammad Rashford. Luke Shaw kembali. Casemiro. Casemiro. Bruno Fernandes. Hoylund. Diogo Dalot. Garnacho. Dalot kembali. Dalot kembali. Bruno. Rashford. Rashford. What the heck? Kok bisa gak gol gitu? Luke Shaw. Shooting Luke Shaw. Maksa sekali shooting dari Luke Shaw, kaki kanan pula membentur tiang penyangga gawang. Pergantian pemain bung. Luke Shaw digantikan Lindelof dan juga McTom masuk menggantikan Kobi Mainoo. Anthony juga ya. Anthony si Gangsing. Aduh, Hoylund lepas bolanya. Position 70 berbanding 30. Pada Leon Bailey di sisi kanan. Varane. Varane. Nice sekali Varane.
kasih pada Rashford, kasih pada McTominay. McTominay ini anjing posisinya jelek banget. Berbahaya bung. John Bailey, ada Lindelof di sana. Lindelof, Dalot, Watkins, Cash, Maksa, Maguire, bye. Tenang Maguire, Mabrai. Nice sekali, yuk. Selamat balik yuk. Anthony, Anthony jago bro, kalau di pass mah bro. Anthony, 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 sampah. Bilang jago tapi sampah. Dia bi masuk menggantikan Watkins. Anthony, Hoylund, Anthony again, Anthony, nice sekali kan. Bruno Fernandes di tepi, shooting dari Bruno Fernandes, dapat corner pertama ini kayaknya. Corner pertama untuk MU. Apakah Bruno? Umpan Varane. Hoylund, 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 Hoylund. Aduh, bola-bola liar. Bruno, Rashford, McTominay. Oh, McTominay sang mencetak gol kita. Sesuai dengan di game aslinya, McTominay menjadi pencetak gol terakhir di menit-menit akhir. Bola tendang, bola tendang. Aduh, selebrasi depan Emi Martinez. Yeah. McTominay, game shock-nya Erik ten Hag yang bisa nyetak gol walaupun performanya tidak bagus, yang bisa berkontribusi lewat assist maupun gol. Anthony kenapa ininya warna kuning, jelek banget ya. Lihat lagi prosesnya, bola liar direbut oleh Varane, Varane kasih pada Rashford, Bruno, Bruno kasih Rashford, Rashford kasih ke McTominay, langsung shooting. Ih, Emi Martinez kena stun Yudora bro, langsung nggak bergerak, nggak berkutik. Back heel dari Rashford, ih cantik banget. Boom, McTominay mencetak gol. Sayangnya Hoylund gak nyetak gol ya di sini ya. Dan itu dia pertandingan Premier League minggu ke-24, game antara Aston Villa melawan MU. Bruno Fernandes nampaknya menjadi man of the match karena disorot kamera dengan satu gol dan juga satu assist dan juga beberapa kipas ya. 0-4 skor akhir. Kita lihat lagi untuk gol-golnya satu persatu. Ini gol pertama dari Alejandro Garnacho. Rashford kasih Luke Shaw. Luke Shaw crossing yang sangat cantik di heading oleh Garnacho. 1-0 untuk MU. Gol kedua dari Rashford. Diogo Dalot kasih pada Garnacho. Garnacho kasih pada Bruno. Bruno langsung kasih pada Rashford. Rashford tanpa babi bu langsung shooting kencang. Gila, shooting kencang dari Rashford. Yang lebih keren lagi gol ketiga dari Bruno. Dan ini dia gol dari Bruno. Assist dari Luke Shaw. Oh, Luke Shaw 2 assist berarti. Cross, kontrol, kontrol, shooting kencang. Cerot, gila dari luar kotak penalti cuy. Gak bisa dibendung oleh siapapun di muka bumi ini loh. Shooting terkeras di muka bumi. Dan akhirnya pertandingan ini ditutup dengan gol dari McTominay di menit 90 plus. Asis dari Rashford, shooting dari McTominay dalam kotak penalti. 4-0. Statistik akhir 0-4 untuk skornya. Possession 68 berbanding 32. Shooting 14 berbanding 4. Pelanggaran hanya ada 1. Passing 192 berbanding 93. Dari segi apapun kita memang layak menang. MU bos gimana ya, jago banget. Oke, segitu ya bro untuk video kali ini, pertandingan MU di minggu ke-24. Terus saksikan setiap minggunya bakal gue upload dan gue mainkan pertandingan MU di Premier League di PES 18. See you next time, brother. Bye-bye.